Kita awali Jawa Tengah dengan informasi tentang teror penembak misterius di Kota Magelang. Korban penembakan misterius yang terjadi di Kota Magelang bertambah. Total sudah ada 13 orang korban melapor ke polisi. Kebanyakan korban penembakan adalah perempuan. Hampir 3 pekan sebagian wilayah di Kota Magelang, Jawa Tengah dihantui teror dengan penembakan misterius. Aksi teror terus meluas, begitupun korban terus bertambah. Hingga Rabu siang, Kepolisian Resor Magelang mencatat sudah ada 13 korban yang melapor. 6 tim khusus sudah dibentuk untuk mengusut aksi teror ini. Dari penyelidikan sementara, polisi sudah membaca pola waktu pelaku. Tapi korban sekarang di data kami sudah 13. 13, dan data ini sedang kita dalami. Dan ini nanti akan saya laporkan juga ke Polda. Bahwa rata-rata juga sama seperti korban, ya, korban yang kemarin-kemarin. Rata-rata semuanya perempuan dan kenanya juga bagian-bagian pinggang ke bawah. Antisipasi bertambahnya korban, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo instruksikan aparat keamanan siaga. Sekarang masih dalam pantauan kita, tentu seperti saya sampaikan di pidato tadi, kita memang selalu waspada, kita cari. Memang kalau kita lihat dari senjatanya, ya, kalau kita dari ya, sementara ini kita lihat, kayaknya seperti orang iseng saja gitu. Penembakan misterius di Kota Magelang terjadi sejak 6 April lalu. Teror bermula dari kompleks pecinan di Jalan Pemuda. Korban penembakan sebagian besar perempuan yang bekerja di pertokoan Jalan Pemuda. Penembakan terjadi malam hari saat toko tutup. Dari keterangan polisi, pelaku menggunakan senjata jenis airsoft gun atau senapan angin. Bukti didapat dari jenis proyektil yang ditemukan pada luka korban. Agung Nugroho, Angga Eka melaporkan untuk NET.